Enggak, actually gue lagi pengen bikin konten soal arwana-arwana lagi. Karena sampai kemarin ikan laut terus gitu kan. Karena kan emang banyak yang nanya, bang arwananya gimana bang, kabarnya bang gitu kan. Terus lu ngikutin apa lagi soal arwana ya. Gue bilang kasih makan produk udah, kasih apa soal yang penyakit yang kemarin sudah sembuh udah. Oh ya satu nih mungkin, gue mau ngasih makan ulat Jerman. Nah ini katanya kan kalau ulat Jerman tuh salah satu makanan yang bagus buat arwana, katanya buat bagus buat protein, buat pembentukan arwana gitu kan, dan juga warna gitu. Jadi kayaknya konten kali ini gue mau kasih makan ikan arwana superet gue yang kagak merah-merah ini, nyebelin nggak? Dengan makan ulat. Nih, ini ada ulatnya. Nih, sisa dikit nih. Udah dibeli, nah ulatnya. Nah, kalau gue pegang mulut nih gak geli, tapi kalau gue pegang kodok gue geli gitu kan. Nah, kita coba kasih makan ulat nih, ulatnya tuh. Ini, tau gak nih, ulat ini bikin taro loh kalau yang ini. Oke, kita lihat selahap apa yang dimakan ulatnya nih. Nah, oh dimakan. Kita kasih lagi lagi. Nah, tuh makan lagi. Nah, kita kasih makan lagi. Tuh, kasih makan lagi. Mau dia tuh ternyata. Kasih makan lagi. Tuh. Oh, mau kan ulatnya kan? Nah. Ulatnya mau, arwananya mau gitu kan. Kalau banyak orang yang bilang kalau katanya arwana kalau dikasih makan ulet itu suka sembelit atau apa di apa namanya pencernaannya suka sembelit ya dan merusak ini deh gitu kan. Tapi gue selama ini gue udah pernah kasih makan ulet juga tapi sebenarnya nggak masalah, aku nggak pernah sembelit. Jadi kadang kasih makan jangkrik itu kan memang variasi sih, nggak hanya jangkrik tapi ulet juga, kodok juga, udang juga. Dan so far sih gak masalah dikasih ulat karena udah lama juga gue ngasih ulat gitu kan. Nah, terus kenapa gue kasih ulat Jerman? Pertama gini, pertama gak apa ya, kalau ulat Jerman kan lebih awet ya, lebih tahan kalau ditaruh di kotak ini aja nih, lebih enak lah, maksudnya gak ada yang mati, gak ada yang apa gitu kan. Nah tapi kalau dikasih, kalau jangkrik itu kalau udah 3 harian itu pasti nanti pasti ada yang mati, dan kalau udah mati bikin bau gitu. Jadi sebenarnya nggak menarik juga kalau pakai jangkrik karena tadi kotor dan lain-lain deh, apalagi yang sayapnya itu kan di kalau misalnya dilepeh-lepeh gitu kan kadang-kadang itu yang bikin jelek air akuarium gitu kan. Tapi selama ini juga nggak pernah kasih makan arwana gue pakai ini apa, pakai ikan, anak ikan mas atau ikan lain, karena menurut gue itu apa ya, kurang begitu bagus karena hasilnya, karena pertama ini menurut banyak orang sih karena tuh cuma bikin gemuk doang tapi untuk warna kurang bagus gitu kan. Meskipun ini udah kasih cabut-cabut katanya warnanya kayak gini, tapi rencana ikannya mau gue tanning sih. Katanya kemarin ngobrol sama Bang Esa katanya ya udah tanning aja gitu. Ya mungkin sehari itu mungkin 2 jam 3 jam gitu, terus dimatiin tanningnya gitu. Katanya itu akan warnanya akan berubah gitu. Untuk ukuran warna kalau untuk makan ulat Jerman itu mestinya kalau ukurannya udah di atas, mungkin udah di atas 18 sentian lah. Jadi kan enggak kegedean gitu. Dan kan ada dua juga, ada ulat Hong Kong, ulat Jerman. Gue saran itu pakai ulat Jerman aja, bukan ulat Hong Kong, karena ulat Hong Kong itu katanya juga kurang bagus buat arwana. Nah mungkin teman-teman yang tahu soal makan arwana berkeletan mungkin bisa kasih komentar di video saya gitu. Jadi supaya juga saya dapat masukan juga gitu, dan teman-teman juga yang nonton itu bisa dapat masukan gitu. Oke, dari ruang kantor saya dan arwana SR saya, ini SR gue namain siapa ya? Gue ada ide gak? Namanya siapa gak? Namanya siapa ya? Gue belum kasih nama nih sebenernya. Hah? Omen? Di komen. Oh di komen, oh gini deh.
Oh ya, belum dikomen. Oke oke oke. Gue pengen lu kasih nama arwana bulan si supporter ini pakai nama apa ya? Nanti siapa yang paling banyak dan paling banyak sih, siapa yang paling bagus namanya, gue akan kasih nama arwana gue nama itu. Nah, soal yang nanti siapa yang kepilih buat kasih nama ikan arwana gue akan kasih hadiah lah nanti. Jadi yang kepilih dari teman subscriber yang kepilih nih, misalnya kasih nama siapa, itu yang gue pilih, nanti gue kasih hadiah OVO lah. Apa namanya, OVO itu namanya? Apa namanya, token, bukan token ya, apa namanya? Iya, ada pulsa. Bukan pulsa, apa namanya tuh OVO? Saldo. Ya, gue kasih saldo OVO lah. Gue kasih berapa ya, asal 1000 aja deh, gitu kan. Oke, okay. Ya karena ini kan buat lucu-lucuan aja gitu hadiahnya gitu, biar juga pada saat kasih namanya gitu kan. Oke, itu dulu video singkat kali ini. Gak tau nih video penting apa kagak ya. Yang penting buat lucu-lucuan dulu supaya temen-temen bisa tahu kalau apa ulet Yerman itu bagus juga seperti buat arwana. Oke, okay, dari tadi mau closing gak jadi-jadi. Oke, okay, masalah akhir kata. Kata dulu, udah bukan kata aja. Oke, jangan lupa dulu ya, subscribe dulu ya. Subscribe, tekan tombol lonceng, komen, dan like gitu kan. Oke, dari Arwana, pokoknya. Yaudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.